Jalan wortel bos, request dari sobat leker. Nah ini saya mau nyoba kue pukis di jalan wortel. Jangan lupa itu dekat kelurahan ya, dekat wortel 4 ya itu mas ya, wortel 4. Oke mas, rasanya apa aja nih? Ada keju, coklat sama pandan. Boleh beli 55 ya mas ya. Saya request yang masih panas. Dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu? Mas Amar. Amar? Iya. Oh iya. Udah berapa lama jualan Mas? Lumayan lama. Ya, setahunan. Setahun ya? Kalau pukisnya setahunan udah jualan. Oh. Setahun. Rasanya dari awal buka di sini ya Mas ya? Kalau di sini 4 bulanan baru. Oh baru 4 bulan. Kalau dulunya di Jalan Panarung. Jalan Panarung. Nah, daerah Panarung. Pindah ke sini kemarin. Di sini sering cepat habis jadi ke sini. Oh iya. Ya. Siap. Ini kebetulan udah jam 10 sih ya. Mana masa, akhir pekan lagi nih? Pagi. Hah? Rame. Rame ya. Ya pagi jam 7 kadang. Iya. Jam 8. Berarti Mas Amar bukanya dari jam berapa di sini? Dari jam 6. Dari jam 6. Sampai habis ya. Habis. Sehari berapa banyak nih habisnya? Kalau boleh tahu. Kalau hari biasa Senin ke Jumat tuh bikin 20 setengahan. Itu 380-an. Kalau hari Sabtu, Minggu lebih. Lebih. Ada 400. 430 habisnya. Habisnya. Wih. Jadi sering habis ya alhamdulillah. Kalau untuk pulangnya agak menentu. Kadang pulang jam 9, jam 10, jam 11. Iya, tergantung sampai sore. Nah, ya. Tergantung rezekinya ya Mas Amar ya. Mas Amar tinggal di mana di Palangka? Di Jalan Adonis, itu tempatnya di Jalan apa? Lam Tarogong. Oh, Lam Tarogong. Ya, daerah HK 9. Iya, HK 9. Ya. Kalau bosku di ini Lam Tarogong 1. Oh, ya. Pak Gatot. Dulunya memang jualan ini Mas Amar? Dulunya kerja ikut orang. Oh, kerja ikut orang. Ya. Ya, kerja di rumah sakit dulu 5 tahun. Habis itu pas corona itu berhenti. Habis itu jualan es kelapa. Oh sempat es kelapa dulunya. Es kelapa. Habis itu baru ke pukis. Pukis. Ini biasanya berapa lama nih mas? Kalau pukis ini 3 menit sampai 4 menit. 3 sampai 4 menit ya. Keju ya. Kasih ini seres. Seres ya. Mantap memang. Yang pandan ini bisa dikasih atasnya topping.
topping atau polos bisa. Oh gitu, sesuai request ya mas ya. Mantap memang. Kalau yang dua kasih apa kayak gitu, kasih seres kah mungkin? Yang dua aja. Nah, yang sisanya polosan aja dah. Iya. Nama kue pukisnya Delicious. Ada original coklat pandan keju. Kok bisa terima pesanan nih, Mas Amar ya? Di ini WA-nya tuh. Anu tuh 08 sekian itu. Punya saya tadi sudah ya, Mas Amar ya. Oke. Makasih ya. Oke. Pokoknya nggak jauh dari pertigaan Pinus sama Wortel. Ya, sobat leker cobain punya Mas Amar. Hai sobat leker, nyobain pukisnya tadi yuk. Tuh ada 3 macam pandan, keju, sama ini coklat. Yuk kita coba. Bismillah. Enak ya. Tekstur lembut. Lembut. Kita cobain keju. Enak dan gurih. Kejunya kan. Karena ada kejunya kan. Enak di situ bisa request bikin dadakan. Makanya saya ambil yang masih panas. Tuh, makan 5 itu kenyang banget. Oke sobat leker ya, masih cobain nih pukis area Panarung, khususnya di Jalan Wortel. Cobain ya, murah banget, Rp1.000 satu bijinya ya. Oke sobat leker, makasih.